Kesibukan masyarakat nampak jelas di depan majalah dinding atau Madin, kantor Kecamatan Batam Kota, Selasa, 19 Desember 2017. Pemandangan seperti ini adalah suatu hal yang tidak asing lagi di kantor Kecamatan Kota Batam. Terlihat beberapa orang sedang mencari nama mereka yang beberapa bulan yang lalu melakukan perekaman KTP untuk memastikan KTP mereka sudah selesai. Nama-nama yang sudah ada di Madin menandakan bahwa KTP mereka sudah jadi. Kepala Kecamatan Batam Kota, Ashraf Ali, mengatakan selain ada 2.000 lebih KTP yang belum diambil, permasalahan kekurangan belangko KTP masih menjadi salah satu penyebab keterlambatan pembuatan KTP. Baik pemirsa, selamat pagi. Bersama saya Ika Ratna Dewi akan menyampaikan di kantor Kecamatan Batam Kota, dan saat ini saya ditemani dengan narasumber saya, dengan Bapak Camat Asrap. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Baik, selamat pagi Pak Asrap. Seperti apa Pak KTP, kenapa sampai belum habis? Ya, memang untuk Kecamatan Batam Kota sudah hampir 7.000 KTP yang sudah jadi. Yang mana dari 7.000 itu ada sekitar 2.000 lebih KTP yang belum diambil oleh masyarakat kita. Nama-nama yang sudah jadi KTP memang kita tempelkan di baik di kaca ataupun di dinding kantor camat agar masyarakat kita bisa melihat apakah namanya sudah ada atau sudah selesai dikerjakan dan mereka bisa ngambil. Untuk dari keseluruhan iKTP yang sudah tercetak, tercatat ada 2.000 KTP yang belum diambil oleh pemiliknya. Pihak kantor kecamatan juga menjalankan beberapa terobosan, mulai dari memisahkan nama-nama KTP yang sudah jadi di tiap. Tidak aktif, mungkin kita sudah setahun, mungkin sudah berganti HP, sudah berganti nomor HP. Kemudian ada juga kita telepon, ya orangnya sudah meninggal, kemudian ada yang kita telepon, orangnya sudah tidak tinggal di Batam lagi. Pembatasan belangko eKTP dari Kemendagri juga menjadi persoalan tersendiri, di mana dari permintaan di Dukcapil Batam sebesar 50.000 eKTP hanya dipenuhi 8.000 belangko eKTP. Kecamatan Batam Kota menghimbau kepada masyarakat yang belum mengambil eKTP agar segera datang ke kantor kecamatan atau ke tempat yang sudah ditunjuk atau ke konter 4.